teman-teman, kembali lagi di Galeri Jam Tangan. Kali ini gue bakal nge-review jam tangan Alexander Christie seri 6523MC. Bagaimana untuk review jam tangan Alexander Christie seri 6523MC ini? Langsung aja kita review bersama-sama. Memiliki sejarah lebih dari setengah abad dalam desain dan memproduksi jam tangan berkualitas. Alexander Christie menciptakan esensi dalam desain yang berkarakter kuat dan seni dalam pembuatan jam tangan. Alexander Christie seri 6523 ini memiliki bezel berwarna hitam dengan dial dan strapnya juga berwarna hitam. Dan pada Alexander Christie seri 6523 ini memiliki diameter case 45 mm atau 4,5 cm dan pada ketebalannya 12 mm atau 1,2 cm. Alexander Christie seri 6523 ini juga memiliki fitur krono aktif. Ada stopwatch, ada krono detik dan krono menit. Cara menghidupkan krononya seperti ini. Tekan tombol di samping yang atas satu kali. Maka krono stopwatch akan berputar dan jarum panjang juga akan berputar. Cara mematikannya tekan sekali lagi. Jarum panjang berhenti, jarum krono stopwatch juga berhenti. Dan untuk meresetnya, maka tekan tombol yang di sebelah kanan di yang paling bawah. Satu kali saja. Maka jarum panjang dan jarum krono stopwatch akan kembali di angka 12. Material case pada seri 6523 ini berbahan stainless steel yang juga sama dengan strapnya. Jadi pada Alexander Christie seri 6523 ini secara keseluruhan menggunakan bahan stainless steel yang berkualitas tinggi. Alexander Christie pada seri 6523 ini menggunakan kaca berbahan mineral kristal yang kualitasnya tidak usah diragukan lagi. Strap pada jam tangan Alexander Christie seri 6523 ini menggunakan bahan stainless steel dengan pengait berlogo Alexander Christie. Kemudian, movement pada seri 6523 ini menggunakan sport movement dengan water resist 5 ATM atau 50 meter dari permukaan air dengan garansi 1 tahun mesin dan ban. Review dari jam tangan Alexander Christie seri 6523MC ini. Bagi kalian yang ingin tahu harga dari jam tangan Alexander Christie seri 6523MC ini, langsung aja hubungi kontak WhatsApp yang sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Sampai bertemu di review berikutnya.